Saya ambil ayat-ayat pertama Al-Baqarah. Dan insya-Allah malam ni kita baca sikit, saya akan baca dan tuan-tuan nak ambil, kita ambil pahala malam Jumaat kita baca Quran. Ya awal-awal 5 ayat pengawal dalam surah surah Al-Baqarah insya-Allah. Baik. Sebelum itu, sebelum kita baca, kan sebelum kita baca dia tu saya syarah sikit tentang benda ni semua. Maknanya pada maknanya awal-awal dia. Cara dia apa dia? Ayat pertama sampai 20 dah cerita dia. Ha, ni saya nak kut dulu ni. Terlepas ni. Daripada ayat 2, dia teman, ayat 2. Ayat 2 sampai ayat 20. Tuan-tuan. Ayat 2 sampai surah ayat 20 ada kisah yang tersendiri. Apa kisahnya? Cara ringkas apa kisahnya? Ketahui tuan-tuan bahawa daripada ayat 2 sampai ayat 20 di permulaan Al-Quran ni Allah nak cerita tentang kita manusia ni hang nak piduk golongan mana? Nak piduk golongan mana? Kerana ayat 2 sampai 5 Allah ceritakan tentang satu golongan. Dipanggil golongan apa? Golongan muttaqi. Mukminin muttaqi. Ini golongan pertama. Yang ada pada ayat tu pada zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Golongan taqwa. Pasal apa Allah habaq ni? Sebab Allah nak suruh kita ligan masuk dalam golongan tu. Buat ibadat. Cari jalan untuk masuk dalam golongan tu. Apa dia? Al-muttaqin. Dan segi bacaan pula, dan segi bacaan pula, kan? Kerana dalam Quran tu, tengok di sana ada yang kita mengaji dan sebagai saya nak tazkirah je ke apa. Dalam ayat kita baca ni, ayat kedua ni, dia ada dua tempat yang ada tiga titik. Hijau lah. Kan? Dua tempat yang ada tiga titik. Apa makna ni? Apa nak kena buat? Yang kita mengaji dah, apa dia? Kata ulama di sini, waqaf antara ulama yang apa tu pun kata apa di Syria dan di Mesir. Antaranya ulama kata di sini tempat yang mengatakan bahawa macam mana Jibril menunjukkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara nak baca ayat tu. Antaranya tuan dalam surah Inna Anzalna surah Al-Qadar pun ada yang ni. Surah Al-Qadri ada. Sebab apa pasal kita nak saya nak tunjuk cara baca yang tepat dengan makna yang tepat. Maka ketahuilah di sini dipanggil waqaf macam mana waqaf yang ditunjuki oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Rasulullah ajak kita. Dia ada apa? Dia ada dua tempat yang ada tiga titik. Titik hijau lah. Sebab ada tak? Dalam Quran lah. Ada tak? Ada. Setengah ulama kata apa? Ini sebahagian daripada waqaf Jibril. Jibril maksudnya Jibril ajak Rasulullah berhenti di situ. Dan saya tegaskan anda, saya tegaskan. Kita nak belajar ilmu Quran. Lagi Quran lebih clear betul. Nah, saya ulang balik. Tolong satu benda. Tolong satu benda. Apa dia? Tolong baca Quran berhenti dan ibtida, waqaf wal ibtida, tolong berhenti dan mula balik di atas makna yang tam. Di atas makna yang sempurna. Fatihah, kita berhenti pada makna yang sampai yang sempurna. Tolong berhenti pada makna yang sempurna. Bila sempurna ni, Bapak-Bapak Tuan, nak berhenti yang sempurna ni, ya taya labudda min talaqiyah. Pasal nak kata gitu. Kalau nak berhenti tempat yang kena ni, tak dapat tidak, kena pergi talaqi dengan Tok Guru juga. Kita tak tahu. Sebab Jibril yang tu. Maka waqaf dalam Quran ni, antara tiga tempat ni, kan, waqaf yang tanda tiga tanda ni, antara dua tanda tiga titik ni, bermakna di sini, apa dia, arahannya, berhenti hanya di satu tempat saja. Itu kita belajar kan? Berhenti di satu tempat saja. Maka di mana pilihannya? Berhenti pada titik, tiga titik yang kedua.
berhenti pada tiga titik yang kedua. Bukan yang tu, nombor dua. Boleh berhenti pertama, tapi afdal yang kedua berhenti sana. Dia taklah berhenti kedua-duanya. Satu tempat. Dalam surah Al-Baqarah ada. Dalam Inna Anzalna ada. Dalam Al-Zalami, awal-awal Al-Baqarah ada. Banyak ayat yang tunjuk macam ni. Jadi kita nak baca Quran ni, pertama nak baca Quran ikut arahan Nabi SAW dan cara yang Nabi baca. Pada ulang balik tu. Saya tak jawab soalan tadi kan? Saya tak jawab soalan tadi pada. Apa dia amalan yang paling mudah tapi pahala paling banyak? Apa dia? Jawabnya dua. Nombor satu pada amalan yang banyak pahala tapi mudah ialah pertama Al-Quran. Satu huruf sama dengan 10 pahala. Nabi kata lam aqulu alif lam mim lam aqulu la ada ada alif lam mim walakin la alif harf lam harf wa mim harf. Alif tu huruf, lam tu huruf, mim huruf, alif lam mim tiga huruf. Tiga huruf Nabi kata satu huruf 10. Satu huruf 10, tiga huruf sama dengan 30. Tu yang Syekh Abdul Abbas baru ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada ubah huruf. Ada ubah huruf. Tak kira juga. Balik kira. Ada kira ubah huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada? Ah, sudah. Ada? 19. Ada 19. 19 B saja ada 10. 19 kali 10. Wih. Ini makan gaji buta abdi aku ni. Tuan, kerja tak ada apa pun tak sampai sesaat. Tiba-tiba pahala tersimpan di akhirat esok. Tentu 19. Kalau baca Fatihah. Fatihah ada apa huruf? Lagi tak kira, cik oi. Ha. Fatihah ada huruf. Jambon biar rupanya dia ada lebih kurang 1000 kali-kali semua lebih kurang pahala dia 1400 lebih duk tang Fatihah saja. Oi mudahnya. Baca empat Fatihah 4 kali. Tak rakan? Cuma itulah kita tak apa nak rasa sangat benda ni. Sebab tu Allah kata lah ayat kedua mana hujung dia. Ayat kedua, ayat ketiga Allah kata apa? Benda ni penting. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang yang nak masuk golongan bertakwa pada Allah ini, satu ciri dia. Yang utama antaranya apa dia? Mereka ni beriman dengan benda raib. Beriman dengan benda raib. Apa dia benda raib? Segi tauhid, apa benda raib? Benda yang tak nampak dengan mata. Raib di mata. Tak nampak. Ilmu tauhid pula kata, tak nampak dengan mata, tak sebenarnya tak ada. Dia tak? Ha? Tak nampak mata, tak sebenarnya tak ada. Cuma tak nampak dengan mata. Ada banyak benda, tak nampak dengan mata. Tapi percaya? Percaya tak? Percaya. Percaya tak? Elektrik. Nampak tak? Saya tanya tuan. Elektrik tak mana elektrik?